Oh betul. Salam sehat untuk kita semua ya, dimanapun kita berada. Para backlovers, thank you for YouTube. Thank you buat para subscriber dan rekan-rekan yang selalu hadir ya. Seperti biasa bosku, kita akan jembreng. Yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya. Kalau ada yang mau komplain-komplain boleh ya. Yuk kita sampaikan keluhan kita dengan bijaksana, dengan baik ya. Oleh karena itu, you are gay boy. Nih, tas HP. Cantik ini, Bun. Mewah. Murah ini mah ya. Tuh. Mana ada? Oh. Ini yang mau 80 silahkan. Kemudian ini kita ada rangsel-rangsel juga di belakang yang cantik-cantik ya. Wow. Ini Lacoste masih like new ini. 250 wo ini. Yang di Bogor. Tuh Lacoste-nya masih like new. Gagah banget ini. Masih like new. Pokoknya ini masih mulus banget ya. Yang mau 200 gaskeun, bosku. Kemudian nah. Nih. Kulit asli. Ini gemoy banget, Bun. Cantik sekali. Yang belum proses, yang belum TF, monggo ya diproses. Ini cantik banget ini, Bun. Bisa di adjust tuh. Yang mau silahkan di 150. Lanjut. Nah. Longchamp kulit asli Mantulita, handlenya kulit asli, di belakangnya sudah ada tulisan minus sudut-sudut, ini standar ya, karena ini memang begini ya, setiap Longchamp selalu begitu ya. Ini masih tergolong masih sangat bagus. Ya, lengkap tag di dalam, made in France. Gaskeun bunda sayang. Yang mau 250. Murah banget. Next. Ini belum sempat saya isi ini, Bun. Oh, nantilah ya, ini saya isi dulu aja ya. Kita ke belum saya isi juga. Masih mulus. Masih oke. Kanvasnya tak perlu diragukan ini, Bun. Mewah tuh. Ya. Tuh, cakep ini. Yang mau murah saja ya, 250. Kemana? Non. Jero. Oh, di jero. Kemudian terkadang begini ya, terkadang ada yang ngefix tetapi tidak diproses. Serius ya, ada beberapa baik yang baru maupun langganan itu yang membuat saya lupa dan bingung ya. Anak lain palasinya gagah. Cantik banget ini. Yang mau 200 ya, ini kepala singa. Lanjut. Nah. Gagah banget ini.
MK ini bos. Cantiknya ya tuh. MK kulit, model kulit ular ini. Masih keren, masih gagah. Ambil cuma itu jelas cantik tep. Nih yang mau 350. Mana wak itu cantik tep tadi kan wak? Itu parah lagi. Anu tulisan H, dia padahal rebutan ya anu tulisan H teh. Tata. Ini, ya ini siapa ini? Saya lupa loh, ini rebutan loh ini padahal yang saya ingat. Aduh, ini rebutan loh ya. Ini saya naikin ya, walaupun nanti. Oh, teman di luhur. Nih, yang mau 140 ya, saya naikin lah. Nih, 140. Kemudian nah kulit gemoy. Cantik ya. Mewah. Brandnya MK Internasional. Cantik ya. Ini kulitnya gemoy sekali. Dan sangat mewah. Yang mau cantik banget ini 130. Nah, terlalu murah. Jadi kalau ada yang ngefix, contohnya ya ada ngefix pagi ya dalam hari itu ya diproses lah, Bun, ya. Bingung loh saya. Serius, aslinya bingung. Nah, 200. Mana? Kulitnya masih gemoy. Cantik, ini masih like new ya. Ya, brandnya Korun ini. Masih mulus banget ini. Ya, yang mau 450. Dan ini model kulit asli. Ya, ada model kulit taiga. Ini model kulitnya kulit gemoy ya, model kulit gajah. Serius cantik banget ini. Model kulit gajah loh ini. Mewah bener ini. Ya, 450 ambil Bunda sayang. Kemudian nah kulit asli ya, ini tekanan-tekanan nanti dia pulih ya. Warna kuning gagah ya, minus-minus kotor sedikit lah ya. Nih ini cantik banget ya, kulitnya masih mempesona. Ini brandnya adalah Beyond the Basic ya, tuh emboss. Wah gagah ini, pakai zipper lengkap tali panjang. Yang mau 280 ambil. Lanjut nah Descente ini mulus banget ya tuh, masih like new pisan, mulus banget ini Bun. Zipper-zippernya juga serelek, di dalamnya bersih banget. Nih, yang beruntung, ayo, mulus pisan ini ya. Waduh, enak banget ini udah dipakai. Nah, 12,5 wae teh, kok mah teh? Diskon. 250. Alah, beruntung banget yang dapat ini, Bun. Antama nges, kusah sih. Oh, geus payu. Tah, eta ge teuing, kita acting can. Kemudian kiplong ya, kiplong ungu lengkap bodat 100.
lakukan. Lanjut. Nah, Pak Yu di seberapa? Seberapa? Itu. Iya kurang berubah harga naik dia. Ada seberapa na tape nak? Itu gue 100, 107. Lanjut. Nah, Metro City. Cantik ya. Masih mewah ini. Ya kotor-kotor ini mau dibersihkan aja. Beres sih. Beres? Seberapa sih tape-nya? Itu tape kan biasa dong. Oh, terus? Nih, ya kita kasih murah ini. Tapi dah ini pasarannya masih tinggi. Nih. 800 ya enggak apa-apa lah, ini biarin aja lah ya. Kalaupun belum ada jodohnya, kita simpen aja lah. Simpen weh lah di rak ya. Susah ini dapat. Ah, ya. Lanjut. Nah. Ini. Ini ada yang ngefix tapi belum TF ya. Tolong nanti dipastikan jadi apa tidak ya. Kalaupun tidak jadi ya tidak apa-apa ya. Yang ngefix ini boleh nanti dikonfirmasi. Lanjut. Nah, ini juara ya. Rangsel kulit brand Hajis. Masih light new. Ya. Ini kalau kita beli berapa jut ya? Ya, enggak mungkin sejut, enggak mungkin 2 jut. Tuh masih pakai plastik. Jadi, Hajis dia di sini ada pengaitnya. Harganya adalah berapa ini? Sekitar 500 ribu won. Cingwa seberapa sih? Lamun 500 ribu won. Coba kita cek ya. 500 ribu. Ini 500 ribu. Tuh, 498 ribu. Berarti 500 ribu. Ribu won. Namanya seberapa sih 500? Itu 500 ribu ya. Tulis 500 ribu won. Won 5 juta 788 ribu. 500 ribu won. Wah tuh 6 juta. Jadi yang mau 500 sikat. Udah murah itu. Kemudian, nah, ambil ini bunda. Itu emas bosku. Sah. Hah? Jadi. Emas. Tuh. Ah, ini kulitnya. Tak. Susun yang bagus. Pick MCMA. Sah. Kakak, Prada Pix. Tak perlu diragukan. Besok kakak mantan di gereja. Ambil 200. MCM Prada Metro. Wah. Kekulah lagi dipotokin orang ke konten. Kemudian. Tah. Masih like new. Masih like new banget ini, Bun. Tuh. Ya, korun. Tuh. Wah. Bunda, ya ini juga kalau beli ini berapa jut ini? Tuh. Ambil 350 sudahlah ya, saya tak perlu mahal-mahal. Kalian welah tong kagok eta nanti. Kagak pun. Kemudian itu jadi nih, itu jadi. Nih. Metro City. Kulit asli, masih bagus. Ya, hanya dia di sininya lelah-lelah begini sedikit, tadi sedikit wajar ya, jadi kayak pudar warna. Masih bagus loh ini, Metro City.
Pakai zipper kulit asli semuanya masih wow. Sekelas Metro City loh, Bun. Cakep ini ya. Yang mau. Tapi dalamnya sekelas Metro ya. 500. Ambil. Lanjut. Nah. Yang paham harganya ini ya, masih like new, masih seger, langsung together saja ya. Ini masih seger, masih like new. 450. Kemudian Black Yak rangselnya masih mulus, masih santuy. Wow. 150. Nah. Kemudian ini Sisley ya, belum saya isi ini kulit gajah. Ya, belum saya isi. Kalau saya isi ini harga berubah jadi 500. Atau jadi 4,5. Ini cantik ya. Ada pengaitnya. Magnet. Oh. Gagah ini. Kulit gajah ini. Jangan terlalu murah juga ya. Yang mau 350. Cantik ini. Kemudian nah. Juara ini. MCM-nya juara. Open bowl ya, sudah ada tag-tagnya, jangan diragukan ya. Sedangkan tali panjangnya saja ini sudah kulit gajah. Nah, dia di sini sudah tulisan nih MCM ini. Ya, enggak kelihatan ya. Nah, menit ke tempo lagi. Itu emboss. Ya. Nah. Tuh, nih. Ini aduh. Beruntung banget loh yang dapat ini. Cantik banget ini ya. Yang mau saya lepas ini. Ini emboss-emboss ya. Bebas ini ya, antara mau diambil atau tidak. Nene. Ya, 1 juta ya. 1 jetong boleh dong, Bun, ya kan? Jarang. Ya, bedalah ya itu brand apa produknya juga beda itu. Kemudian kulit gemoy. Brandnya Dax. Ya, cantik banget ini ya tuh. Dax Limited Edition. Tuh, edition. Ada magnet, ada zipper. Gagah banget ya. Dax ini ya, minus-minus pemakaian wajar ini. Yang mau di 450. Ayo. Ayo. Kemudian nah. Ini mah sudahlah. Ya. Kulit gajah ini, Bun. Ya, ini brandnya high brand lagi ya. 400 ya, 400 ini. Brand mahal ini mestinya ya. Itu Gilstrut ya. Gilstrut. Kemudian ini tadi saya bongkar. Dapat Goyard ya. Tuh. Ini belum saya cek ya. Tapi yang jelas kalau saya dapat Goyard di bal biasanya bibirnya pecah-pecah. Nah, ini enggak. Ya. Ini belum saya cek ya. Ini tanpa saya cek. Bayar 400 gitulah. Ya, 400 nih kalau ada yang mau. Kemudian nanti saya cek juga ya, nanti saya cek terus saya ambil perbandingan. Nih. Kipling.
lengkap bodat 100. Kalau mau tungguan, Bu. Nih, lanjut. Ah. Kulit gemoy. Yang mau di 300 gas. Kemudian kita ke yang sudah diisi aja lah ya. Nah. Masih like new, brandnya French and Bull. Tali panjang bawaan bisa di-adjust, cantik banget ini. Serius, cakep banget. 130. Mewah, Bunda sayang. Kemudian nih. Kulit asli. Tuh. Kulit asli, Bun. 130. Kelah. Baiklah, 130 lah. Kemudian, belum saya isi. Ini tas mahal ini. Brandnya Mary Claire. Unik ini ya. Jiper-jipernya aja mewah, emboss tuh. Bun, ini mah kalau saya isi mah 2,5 ini. Paling murah. Karena belum saya isi, 200 ambil ini Mary Claire. Lanjut. Nah, kalau ini saya punya MCM yang apa? Di luar nalar lah ya. Ini vintage banget ya. Ini vintage banget. Yang paham aja lah ya. Untuk para kolektor-kolektor pasti paham ini. Ya, dia itu siapa? Ya, semua berembos. Beneran ya. Untuk para kolektor tahu ini. Ya, tuh pakai tas ini mah sudah sultan ya. Yang mau ini 1,3 ya. Gaskeun tah. Keun, kita simpen lah. Kemudian nah. Ada rangsel Fuma ya. Masih cantik, masih cakep. 150. Ayo. Lanjut. Rangsel prospek ya, masih mulus. Hanya tekanan-tekanan sederhana saja. Ini tas kerja ya. Tas kerja cantik banget ya. Mulus ya, enggak jadi masalah ini nanti kembali lagi. Tuh, ya. 140 lah, murah tuh, Bos. Kemudian long champ belum sempat saya isi. Kulit-kulit. Ya, lengkap tag bening. 200. Murah, 200 murah pisan, Bun. Kemudian belum sempat saya isi ya. Ini tas mahal ini. Enggak tahu lah ya. Itali punya ini kayaknya ini. Gimana sih? Cetuk ya kan. Yang mau 250. Belum saya isi loh, Bun. Lanjut. Nah. Apa ini? Pokemon rangsel mewah 100. Ambil. Kemudian nah. Tory Burch ya, ini Tory Burch. Tory, Bun. Ya, Tory Burch ini ada tek-tek bening mah semua ya. 400 kanvas. Kemudian NB
ya, masih mewah, masih gagah. 250. Cantik banget ini. Kemudian Metro Serut saya kasih murah saja. Masih mulus ya, di 800. Kulitnya gemoy banget. Murah itu. Kemudian Kuani ya, langsung together 100. Lanjut Discovery. Ya Discovery tarik pokoknya. 200 mejeh mau aja. Mejeh lahnya, iya Discovery gagah ya. Nih yang mau 200. Nih, wah cakep ya. Wah terlalu jauh. Ya, kemudian DC 150. Ya, 150 rantai-rantai kehidupan. Cantik. Kemudian lucu ya. 100. Lanjut. Red Face. Dia betulang ya. Tuh. Red Face. Ini ada tulangnya. Ya, ada besinya di dalam. 150. Kemudian nih Metro Serut. Ini juga tinggi harganya. Ya, minusnya untuk bagian kulit di sini dia aman, enggak ada masalah. Di belakangnya. Ya. Tapi kan enggak jadi masalah ini. Yang mau, ini beruntung banget sih. Kalau untuk kulit-kulitnya semua masih oke, Bos. Ya, serius, masih cakep ini. Tuh. Ya. Yang beruntung. Apalagi model begini kecil susah loh. Ya. 450, baiklah. Kemudian Rangsel Villa 100. Benpool masih like new 200, masih like new. Wah. Lanjut. Ini dia. Nike 150. Apalagi kita murah-murahkan lah ya. NB. Cantik loh ini NB. Nih, 170. Gas. Kemudian Ele Sport 150. Lu imak bahannya lucu ini, Bu. Apa ya bahannya ya? Kemudian apa ini ya? Fox Rider. Nih, Fox Rider 150. Ini dibuka nanti ya. Cantik ini, tas mahal. Lalu kulit asli 100. Nah, kemudian nih. Dikisnya ini gagah ya, mewah ya. 300, silakan. Ini mulus, enggak ada minus ya. Enggak ada minus. Tuh. Kemudian Under Armour ya, ini tas mahal ini ya.
Under Armour. Sarwakeun we, wo ieu. Wis ya, ini di sini ada sedikit kapoet sedikit. 250. 250. Wah, enggak ini mulus banget, Katang. 250. Nah, pokoknya mah sampai ketemu jodohnya aja ya. Masih like new Skechers ya. Skechers ya. Skechers. 250. Nah, kemudian nih Kipling. Jarang loh. Ya, ada tas Kipling model begini rangsel lagi ya. 200 nih. Ya, ah kembali ya, ini mah langka ini. Yang mau aja lah tak 200. Kemudian Adidong 200 gagah ya. 200. Kemudian Leacock. Ini juga tas-tas betulang ya. Tuh ya, ini gelap aja. Trip Tech 200. Nah, 350. Ambil. Nah, ya. Ini teh rada buru-buru lah ya. Kita tadi habis dari gudang, jadi kita kerjanya itu aduh agak ngebut. Ini ya, ini cantik banget ini. Ada juga ini ransel belum saya spill, lupa malah ya ini teh. Duh, ininya di Royal Valu ya. Aduh. Nah. Nih ya, kulit gemoy ini mah Royal Valu ini. Gagah ini yang mau ini di 400. Laptop masuk ini. Ya, kulit gemoy ya. Oleh karena itu, thank you for itu ya. Thank you for subscriber dan para bunda, para bag lovers ya. Kita ketemu di konten berikutnya. Saya pamit. I love you.